Sahabat Lampung Plus, Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap motif polisi berinisial Bribtu FN melakukan kasus pembakaran terhadap suaminya Bribtu Rian Dwi Wicaksono yang juga anggota Polri di Mojokerto. Diberitakan Lampos.co, motifnya adalah saudara Bribtu Rian sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Uang ini dipakai untuk main judi online, ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Darmanto di Surabaya, Minggu 9 Juni 2024. Ia menambahkan percekcokan yang terjadi pada sang suami istri polisi ini dimulai ketika korban pulang ke rumah. Awal percekcokan itu disebut lantaran sang istri Bribtu FN kesal terhadap perilaku korban yang disebutkan kerap menghabiskan uang rumah tangganya untuk main judi. Percekcokan itu berlanjut dengan penyiraman bensin oleh Bribtu FN pada sang suami. Menurut Dirmanto, tidak jauh dari posisi korban, terdapat sumber api yang tidak disebutkan secara jelas olehnya. Alhasil, percikan bensin rupanya membuat api turut menyambar korban. Ia dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 9 Juni 2024, pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Dalam kasus ini, Bribtu FN telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reknata Diskrimum Polda Jatim. Ia pun dijerat dengan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sahabat Lampung Pos, jangan lupa juga baca edisi cetak harian umum Lampung Pos atau Anda juga bisa berlangganan koran digital lampungpos.co dan dukung terus kami dengan cara subscribe dan follow akun sosial media Lampung Pos lainnya.